Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang apa saja yang paling laku 2 minggu sebelum Lebaran? Bagaimana cara meningkatkan omset 2 kali lipat saat Lebaran tiba? Yang pertama yaitu adalah minuman aqua gelas. Kita sedia dari merek yang termurah, kalau di tempat saya itu Suez 15.000 isi 40, yang sedang ada Fit 22.000, dan yang mahal ada Aqua 32.000. ini sangat dicari karena untuk menjamu tamu dengan simple. Ada juga yang rasa-rasa itu seperti teh gelas, kemudian ada ale-ale, ada juga teh Rio. Jadi kalau yang rasa-rasa itu ada teh gelas, ale-ale, teh Rio, atau mungkin Oki Jelly Drink ya. Di pasaran kisaran 20.000 dengan isi 24 gelas. Ini menjadi pilihan kalau yang minuman putih, bening, itu untuk biasanya untuk dewasa. Kalau yang ini untuk tamu anak-anak. Ya. Lalu ada juga tas. Tas ini untuk parcel ya. Saya jual yang ukuran sedang 3.500. 30x40 cm, yang ukuran besar 5.000. Ini dua ukuran ini yang paling laku. Jadi sedia yang sedang dan yang besar. Bedanya 30 cm dan 38 cm untuk lebarnya. Lalu kemudian aneka roti kaleng. Roti kaleng atau roti toples. Yang paling laku nomor 1 itu Astor. Sebenarnya ada Astor Twistul ya. Astor Twistul untuk tahun ini Astor Twistul kita juga ambil karena harganya semakin mahal, kita ambil yang murah seperti Astor Sakura, Astor Denis, Astor Delicious. Untuk roti kalengnya yang paling laku itu Nabati. Oh, di minimarket pun sudah mulai punah, mulai habis. Nabati atau mungkin Tenggo, tapi saya tidak menjual. Saya berusaha menjual karena ekonomi sedang sulit, berusaha menjual roti kaleng maksimal harga 25.000. Kemudian ada beberapa snack-snack ya, seperti coklat Tobelo 20.000 ya, ini fokusnya untuk anak-anak. Lalu kita juga menjual kurma ya, ini untuk parcel, isi parcel ya. Kita kemas dan kemasan kecil 5.000, 150 gram. Kemudian, nah kita juga bekerja sama dengan Jastip, jasa titip atau ojek online. Atau mungkin pakai Gojek atau Grab gitu ya. Ini kita buat kisaran harga, kita reng-reng ya di sini harga dari tempat saya terdekat, terjauh gitu kan. Itu buat kisaran pengiriman kalau ada yang beli parcel sembako. Kemudian untuk sirup, wah sirup ini ada sirup yang paling laku itu sirup fresh yang paling murah, ada ABC, terus kelas yang tinggi Marjan, dan sekarang tahun ini saya fokus ke Sprite. Saya jual promo lah 9.000, sekarang 8.500. Nah, ini ABC 10,5. Nah, ini ada Astor juga Amor. Lalu tidak ketinggalan amplop anak. Nah, ini juga penting. Ini penting amplop anak. Kemudian amplop anak, ada gula pasir kemasan. Tisu, ini roti kaleng.
Ya, demikian ya barang-barang yang paling laku menjelang bulan 2 minggu sebelum Lebaran.